Van Seventeen dan Citra Monica baru saja resmi menjadi pasangan suami istri. Akad nikah mereka digelar di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Sabtu, tanggal 29 Mei tahun 2021, dan disiarkan secara langsung di TransTV. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Bertindak sebagai wali nikah adalah Kepala KUA Kecamatan Petamburan Grogol, Mr. Lubis. Sekali ucap, Ivan begitu lancar menyebut kalimat kabul pernikahan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Citra Monica binti Muhammad Kaprawi dengan mas kawin yang tersebut tunai, kata Ivan Seventeen. Di pernikahan ini, Ivan memberikan mas kawin berupa logam mulia 40 gram, uang $3.500. Ada juga satu set cincin kawin berlian dan seperangkat alat salat. Usai resmi jadi pasangan suami istri, rona bahagia tampak di wajah kedua mempelai. Sebelumnya Ivan Seventeen resmi melamar Citra Monica pada tanggal 6 April tahun 2021. Acara yang berlangsung di Mecapan, Jakarta digelar secara tertutup. Ini bukan pernikahan pertama bagi Ivan dan Citra. Sebelumnya mereka pernah gagal mempertahankan rumah tangga dengan pasangan masing-masing. Ivan terakhir jadi duda setelah istrinya, Dilan Sahara, meninggal dunia dalam peristiwa tsunami di Banten pada Desember tahun 2018. Sementara Citra Monica bercerai dari suami pertamanya,